Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ranting 15 Ciampea akan mempraktekkan demo masak cara membuat nugget oncom yang akan dipraktekkan oleh Ibu Asep. Halo, dibantu Ibu Rahma. Halo, dan Bu Edi. Yuk kita lihat cara membuatnya. Bedi ada sini. Jadinya sini. Bahan pertama adalah oncom. Masukkan. Oncom kita masukkan terlebih dahulu. Bahan kemudian kedua. Bahan kedua ada jamur yang udah direbus terlebih dahulu. Ketiga, bahan tambahannya adalah wortel. Adapun bumbu, bawang putih yang sudah dihaluskan. Jangan lupa ini penyedap rasa masako. Tepung terigu. Kita pakai secukupnya dulu. Kemudian telur. Lalu diaduk-aduk dengan tangan. Diaduk-aduk sampai adonan sampai merata. Adonan yang telah tercampur rata langsung masukkan ke loyang. Terlebih dahulu loyangnya dilumuri minyak. Jangan lupa ya ibu-ibu, seperti ini. Mari kita kukus selanjutnya. Yuk. Ini hasilnya setelah diangkatkan matang. Mari kita potong-potong sesuai selera. Kocok, telur kasih terigu sedikit. Cukupin ke adonan telur, lalu taburi dengan tepung roti. Goreng. Panaskan minyak. Inilah hasilnya. Selamat mencoba.